Jadi tanwid puasa pada malam puasa dalam mazhab Syafi'i nyan leg tanyo betul-betul yakin tu bahwa leg tanyo na tapa jatuh ni buat malam. Nyan betul-betul yakin tu. Yang bahwa malamnya kata ni yang untuk tak puasa singa. Nyan betul-betul yakin tu. Ha? Bahpi puasanya puasa si mumayet. Puasa anak miat yang tengah terdidik untuk puasa. Nyan anak miat yang tengah terdidiknya pun harus diperjatuh niat beryakin di pada malam. Sehingga qala syekhuna walau syaqqa hal waqa'at niyatu qabla al-fajri au ba'dahu lam tasihha li anna al-asla adamu wuku'iha lailan. Nyan kan? Telah berkatalah Syekhuna Ibnu Hajar, dan jikalau syok ianya seorang, adakah jatuh niatnya seseorang sebelum fajar atau sesudah fajar? Syok nyolong niat puasanya, nyokalung niat puasa, lung niat puasa, nyan, puka fajar, pukulong fajar. Syok ragu, sedangkan nyokal fajar. Kan? Nah, jinokal fajar. Tetapi wate niat pun ragu posisi niat tentang tu. Pua tengah wate malam ataupun kabih malam kait dengan fajar. Nyan syok je. Nyan, kekal terjadi syok lah kan nyan. Nyan puasa nyan uronyan ataupun niat nyan uronyan anasah sebagai niat puasa. Karena asal itu tidak jatuhnya niat pada malam. Karena asal apabila syok lagi tanya antara taniat malam dengan taniat fajar. Nyan hana sah puasa. Karena asal di kita tanya hana taniat buatnya malam. Karena yang terjadi syok pada fajar. Karena bermula asal pada tiap-tiap. Yang terjadi itu takdirnya dengan sehampir-hampir zaman. Nyan kan? Karena tak terkedi lagi tanya. Soto le syok waktu terjadi syok soto malam dengan fajar to fajar maka ta marja aji kepada yang lebih tahu iaitu fajar maka ketika kat tap kait lebih tahu iaitu tak kembali kepada lebih tahu iaitu waktu fajar maka le kita yo hana tapi jatuh niat waktu ma waktu malam yang ban bi khilafi ma law nawa summa syaqqa hal tala'al fajru aula li anna asla adamu tulu'ihi li aslil madhkuri aidan intaha. Dengan sebalik barang jikalau niat ianya seorang kemudian syok, adakah keluar fajar ataupun tidak? Karena sesungguhnya asal itu tidak keluarnya fajar. Karena asal yang disebutkannya pula intaha hingga abis. Nyan. Kah? Nya berbeda dengan legitanya terjadi syok tu. Bukai tebi fajar puhana. Kah? Taniat legitanya. Bam taniat. Kemudian syok tu. Nya kai tebi fajar puhana. Nyan tak kembali kepada asal, maka asal-asal legitio taniat golong fajar, maka niatnya sah. Beda syok antara rut niat dalam fajar atau malam terjadi syok pada fajar dengan syok legitanyo leh taniat pu mentang malam ataupun ka fajar nyan beda. Apabila legitanyo taniat kemudian leh taniat syok legitanyo pumantau malam, puhana li malam. Puka fajar. Nyan, niat-nyan hana sah. Karena asal-asal jih, taniat gede malam fajar. Kemudian, lia taniat, lia gedanya syok tu. Pua, kai tebit fajar pu golong. Nyan, niat-nyan sah. Karena asal-asal fajar golong, golong ditebit. Maka dua buah model syoknya, nyan harus betul-betul tak perhati lia gedanya. Agar betul-betul gedanya, na tak puasa. Bakul Ramadan dengan niat yang sahih ke niat yang fasid.